بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sejarah bangsa Yahudi yang sudah memasuki pertemuan keberapa ini? Nah, salah, lima dengan ini benar. Nah, benar. Ya, pertemuan yang kelima kita masih membahas tentang asal muasal ya Bani Israel dan keturunannya. Karena membahas membahas masalah sejarah perjalanan Bani Israel ini, otomatis kita harus membahas sejarah perjalanan para nabi dari Bani Israel. Ya, jadi nggak cukup hanya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa selesai. Karena nabi-nabi Bani Israel itu saya sudah jelaskan, ya, sejak Yakub, kemudian nabi yang selanjutnya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa. Nanti kita akan bahas ke depan itu ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Yahya, Zakaria sampai Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Nabi Bani Israel. Kenapa? Kalau kita enggak bahas tuntas sampai Nabi Isa, kita tidak akan mendapat gambaran yang lengkap. Justru apa yang kita ingin tahu daripada Allah mensifati Al-Maghdub, Al-Maghdub yaitu bangsa yang dimurkai oleh Allah, enggak kena, enggak akan dapat kalau kita tidak membahas sejarah beberapa nabi Bani Israel sampai Nabi Isa. Karena disitulah justru gambaran betapa buruknya mereka itu, betapa jeleknya mereka itu, dan betapa ingkarnya mereka itu. Nah, itu baru kita ketahui kalau kita membahas beberapa nabi-nabi tersebut sampai nanti Nabi Isa alaihissalam. Dilanjutkan bagaimana Bani Israel di zaman Rasulullah SAW. Nah, baru kita tahu, oh seperti itu Yahudi itu. Ya, jadi harus sabar. Saya sudah tunjukkan salah satu tim iklam itu referensinya tebalnya segini, punya besar gini, tebal. Jadi harus sabar, sabar. Tapi insya Allah, nah ini bermanfaat. Bagi saya sih sangat penting, karena memang hari ini Yahudi menguasai ya pusaran dunia itu di tangan Yahudi hari ini di seluruh negeri, termasuk negeri-negeri Islam di seluruh dunia. Ya, maka ada beberapa surat yang nanti kita bahas, kita bicarakan yang terkenal Bani Israel, yang berkenai dengan Bani Israel, yaitu surat Al-Qasas, surat Al-Baqarah, surat Asy-Syu'ara, surat Al-A'raf. Itu surat-surat yang berbicara tentang Bani Israel, surat Toha. Ya, jadi harus sabar. Kenapa? Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, kami kisahkan kisah-kisah mereka itu agar kalian mau mengambil, mau berpikir. Dengan kisah-kisah itu kalian mau berpikir, oh seperti itu dahulu. Jadi bukan seperti cerita dongeng, mau mengambil berpikir dan mengambil pelajaran. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Nah, kemarin sudah kita bahas terakhir Nabi Musa akhirnya dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ya. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum
aduwan wa hazanan. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Akhirnya ini yang kemarin Nabi Musa dipungut oleh keluarga Alu Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Supaya apa? Agar nanti Nabi Musa itu menjadi musuh. Ya, yang akhirnya sebab daripada dipungut itu Nabi Musa menjadi musuh dan akan menjadi kerugian bagi siapa? Bagi Alu Fir'aun. Sesungguhnya kata Allah, Fir'aun, Haman dan tentaranya itu orang-orang yang berdosa. Itu sudah kita bicarakan kemarin. Ya, maka setelah para dayang-dayang itu menemukan tabut keranjang itu, kemudian diserahkan ke Asiyah, ya, binti Muzahim, istri daripada Fir'aun. Ya, ketika dilihat, ya, digambarkan dalam tafsir, setiap orang yang melihat bayi Musa ini mesti tertarik. Mesti tertarik. Maka ketika itu tabut itu dibuka oleh Asia, waqalat imraatu Fir'aun, berkatalah istri Fir'aun, qurratu ainin li walak. La taqtuluhu asa ayan fa'ana aw yattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Asia berkata ketika membuka itu, dia takjub dengan Musa kecil ini, ya. Kemudian dipanggillah suami, coba lihat bayi ini. Kata Asia, mudah-mudahan dia menjadi penyejuk mata. Maksudnya mudah-mudahan dia menggembirakan, membawa kegembiraan bagi aku dan bagi engkau wahai Fir'aun. Ya, la taqtulu, jangan kau bunuh ini. Fir'aun ngerti benar ini anak-anak Bani Israel. Walaupun dia tidak tahu itu Musa. Ini anak Bani Israel. Karena apa? Disifati bahwa antara orang Kipti Mesir dengan orang Bani Israel itu bisa dibedakan dari fisnya. Dari fisnya. Ibarat orang Cina dengan orang Arab umpama kan. Orang Arab dengan orang selain Arab itu bisa seperti itu, bisa dibedakan. Musa, Fir'aun ngerti ini anak Bani Israel. Maka Asiyah takut. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa ayan fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kami. Au yattakhiduhu walada. Atau kita ambil saja dia sebagai anak. Ya, Asia gembira, mudah-mudahan ini jadi hiburan bagi diriku dan bagi dirimu. Fir'aun melihat, apa jawaban Fir'aun? Ya. Bagi kamu hiburan, bagi saya tidak, kata Fir'aun. Ya, perempuannya senang, gembira melihat itu, mudah-mudahan ini menggembirakan hati kita dan hatimu. Hatimu yang gembira, hatiku enggak, katanya. Nah, ini Fir'aun, bawaannya Fir'aun memang seperti ini, panas terus dia, maunya marah Fir'aun tuh. Maunya ngabisin orang terus gitu. Ya, karena sebelum-belumnya sudah berapa banyak bayi-bayi yang dibunuh. Ya. Maka akhirnya Fir'aun yang begitu kejam ini mengalah dengan istrinya. Maka itu saya katakan kemarin ini, istri itu dahsyat. Ya. Istri bisa menaklukkan suami. Bahkan jenderal bisa ditaklukkan oleh istrinya jenderal. Ya, itu luar biasa peranan istri. Jadi istri bisa menaklukkan suami, apalagi istrinya cerewet, lebih-lebih lagi takluk suaminya. Ya. Maka terpaksa, dengan terpaksa Fir'aun menurut, walaupun di hatinya dia maunya dia bunuh ini bayi Musa ini, tapi dia enggak mampu. Tak kalah dia takluk dengan istrinya. Gitu. Akhirnya udah Fir'aun pasrah. Dia turutin kemauan istrinya, dibiarkan Musa tidak dibunuh. Coba lihat hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan cara yang sangat indah. Luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Musa kecil ini yang oleh ibunya sangat takut ketika Musa didapati oleh intel-intelnya Fir'aun, terpaksa Musa ini harus disembunyikan daripada intel-intelnya Fir'aun. Jangan sampai tahu kalau ada Musa.
Maka Musa dilindungi, disembunyikan, jangan sampai tahu ini keluarga apa, orang-orang istana, intel-intelnya Fir'aun. Takut dia kalau ada, mereka tahu ada Musa yang lahir. Tapi coba lihat cara Allah. Ibu Musa yang begitu takut untuk diketahui anaknya, Allah malah mengantar Musa kepada Fir'aun. Allah malah antarkan Musa kepada Fir'aun. Yang akhirnya Fir'aun ini, Musa ini menjadi singa yang akan menerkam Fir'aun. Maka di ayat yang tadi itu, wahum la yashurun. Ya, ketika istri mengatakan, la taktuluhu, jangan kau bunuh dia. Atau kita jadikan dia anak, Fir'aun nurut. Wahum la yashurun. Dia enggak tahu, enggak sadar bahwa ini nanti akan menjadi singa yang akan menerkam Fir'aun. Hebatnya Allah itu, subhanallah ya. Dahsyatnya rencana Allah itu. Dan Allah lunakkan hati daripada Asiyah. Ya, dilunakkan, ditanamkan rasa cinta. Ya, rasa ketertarikan kepada Musa. Sehingga Musa dijadikan anak angkat. Ya, maka dalam pembahasan masalah ini, orang sepakat bahwa memang Allah mentakdirkan Musa apa Fir'aun dengan istrinya mandul, enggak punya anak, sehingga nanti Musa lah yang akan dijadikan anak angkat, ya, anak angkat Fir'aun, yang nanti dalam pembahasan ke depan Fir'aun itu akhirnya mengaku sebagai Rob. Jadi Fir'aun ini anak angkatnya Tuhan, Tuhan Fir'aun. Ya, singkat cerita udah dipelihara di istana, mulai muncul masalah. Apa masalah? Namanya anak kecil masih menyusui. Nangislah Musa ini minta untuk menyusu. Ya, Nabi Musa nangis minta untuk disusui. Bingung Asia, akhirnya dipanggillah orang-orang ke istana. Ibu-ibu yang mempunyai bayi kecil itu dipanggil ke istana, diundang. Ya, diundang, disuruh coba untuk ditetei Nabi Musa. Dari berapa banyak ibu-ibu yang dipanggil ke istana, Nabi Musa enggak ada yang mau. Enggak ada yang cocok, Nabi Musa enggak mau. Ya. Sampai akhirnya Fir'aun dan istrinya membuat sayembara. Ya. Diinformasikan di pasar bahwa siapa yang dapat menyusui anak angkat daripada Fir'aun, ya, akan mendapat hadiah yang luar biasa besarnya. Ya, diumumkan di pasar. Nah, singkat cerita, pengumuman ini didengar oleh kakak yang tertua Nabi Musa, perempuan, dan memang selisih umurnya cukup jauh. Ya, wallahu a'lam, menurut sebahagian pendapat kakaknya ini juga bernama Maryam. Ada yang menyebut Miriam, wallahu a'lam. Ya, gitu. Nah, diumumkan di pasar-pasar, akhirnya kakaknya ini mendengar. Dia mendengar ada bayi yang butuh untuk disusui oleh seseorang. Yang bayi itu telah diangkat menjadi anak daripada Fir'aun, penguasa Mesir ketika itu. Dan memang ibu Nabi Musa berpesan kepada kakak perempuan yang paling tua, kau cari tahu berita-berita tentang adikmu. Jadi si anak perempuan ini selalu mencari-cari tahu berita-berita, kabar-kabar tentang Musa. Singkat cerita, sampai dibikin sayembara. Gak ada yang mau. Maka Allah abadikan ini dalam surat Al-Qasas ayat 9 itu. Wa haramna 'alaihil maradi'a min qabl. Faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Lanjutannya. Yang disuruh benarkan ngelamun. Wa hum nasihun. Ya. Kata kakak perempuan ini, maukah kamu? Ya, maukah kamu aku tunjukkan? Jadi setelah ditolak semua, wa haramna 'alaihil maradi'a min qabl. Jadi setiap bayi yang menyusu, ibu yang menyusu bayi ditolak. Diumumkan di pasar, pas didengar oleh saudara perempuan Nabi Musa.
Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Maukah kamu aku beritahu orang yang dapat menyusuhinya dan akan memelihara Nabi Musa nanti? Wahum lahum nasihun. Kaget nih orang istana. Loh, kamu tahu? Saya tahu, katanya. Benar-benar ada orang nanti yang bisa menyusuhi ini, bayi ini. Adiknya tahu ini, kakaknya tahu ini adiknya. Ya, maka dibawalah Nabi Musa ini oleh orang-orang istana ke rumah anak ini, ke rumah ibu Nabi Musa. Ya. Kemudian disodorkan bayi Musa kecil ini kepada ibunya. Ya. Akhirnya dicoba sekali saja, celep udah. Begitu ditete oleh ibunya, mau Musa nete. Oh, senang semua. Ya, karena memang ibunya. Ya. Akhirnya gembira orang-orang yang diutus ini, pulang diceritakan ke istri Fir'aun. Ya. Akhirnya istri Fir'aun memerintahkan agar ibu tadi itu dipanggil ibu tadi ke istana. Sampai di istana, kata istri Fir'aun, kamu tinggal di sini, kamu, suamimu, anakmu tinggal di istana ini, saya akan penuhi kebutuhan hidupmu, kau susukan anak angkat saya ini. Padahal ibunya sendiri. Coba lihat cara Allah. Waharamna alaihil maradi amin qabl. Allah cegah Musa untuk menyusu pada wanita-wanita yang lain. Cerita mana lagi yang lebih hebat daripada cerita itu? Luar biasa. Ya, akhirnya justru ibunya sendiri, ya, yang menyusui Musa. Ibunya seorang miskin, ya, orang yang bukan dari keturunan Kipti, orang yang ditindas. Ya, akhirnya tinggal ke istana, diminta oleh istri Fir'aun tinggal di istana, dijamin semua fasilitasnya. Ya, maka kata Allah dalam ayat ke-12 itu, faradatnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan walita'lamu anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsaruhum la yashurun la ya'lamun. Ya, kami kembalikan Musa kecil ini kepada ibunya. Ya. Faradatnahu ila ummihi kai taqarra aynuha, agar ibunya yang tadinya bersedih itu, susah sekali memikirkan anaknya, gembira. Wala tahzan, dan tidak lagi bersedih. Coba lihat. Ya, luar biasa indah kisah ini. Ya. Dan supaya, kata Allah, supaya dia tahu, ya, bahwa inna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak pernah bohong. Ya, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan Musa di sungai itu, secara manusiawi berat hatinya, wajar, tetapi imannya lebih menang daripada keraguan-raguannya, dia ikuti saja. Maka ini ada hikmah besar. Perintah Allah itu kadang sulit dicerna dengan akal. Akal manusia kadang tidak mampu membayangkan rahasia di balik apa yang Allah inginkan. Enggak mampu. Ya. Akhirnya tinggallah di istana, dia menyusuhi Musa, ya. Ya, dengan dijamin semua-muanya ditanggung oleh Fir'aun, orang yang nanti akan menjadi musuh nomor satu. Luar biasa. Allah buktikan bahwa janji Allah itu benar. Tapi kebanyakan orang enggak tahu, kata Allah. Maka ini pelajaran besar bagi kita semua. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, jangan ragu. Ya, asal tahu itu perintah Allah, laksanakan saja. Ya, laksanakan saja.
insya Allah ada kebaikan yang memang saat itu kita belum tahu. Ya, contoh yang paling besar itu kasus Ummi Musa. Ya, bukan hanya sekedar dikembalikan, dia dimuliakan dari orang yang terhina, orang dianggap kelas rendahan, kelas budak, harus tinggal di istana, dijamin semua-muanya, anaknya dikembalikan, disusui sendiri. Coba lihat hebatnya ya. Ya Allah memang maha dahsyat. Ya. Allah sebaik-baik membuat rencana. Gitu loh. Ya, maka singkat cerita Nabi Musa ini akhirnya tinggal dan dibesarkan di dalam istana. Ya, sampai Nabi Musa usia dewasa. Ya, sampai Nabi Musa menjelang usia dewasa. Nah, coba dibaca ayat 14-nya itu. Setelah faradatnahu ya. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Ya. Ketika Nabi Musa sudah cukup umur, ya, sudah balik sudah cukup umur, ya, dan sudah sempurna akalnya, maka kata Allah atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Aku berikan kepada Musa itu atainahu hukman wa ilma. Allah memberi ilmu, ya, hukman wa ilma. Ya, Allah memberi hikmah dan memberikan ilmu. Kata Imam Mujahid rahimahullah, ya, bahwa maksud ayat ini Nabi Musa akhirnya oleh Allah diberikan hukman wa ilma, dia diangkat menjadi nabi. Ya, dia diangkat menjadi nabi. Nah, umur berapa Nabi Musa diangkat menjadi nabi? Dan berapa lama Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun? Dari bayi. Ya, dari bayi sampai dewasa. Sampai dewasa menjadi Musa, Musa yang kuat, Musa yang hebat. Nabi Musa digambarkan orangnya kuat, pemuda yang kekar kuat. Satu hari dia masuk ke satu kota, namanya kota di Mesir, Memphis, ya, kota Memphis. Di Quran disebut itu oleh Ibnu Katsir. Dia melihat ada dua orang yang berantem. Ya. Yang satu dari Kipti, orang Mesir, dan yang satu orang Bani Israel. Ya. Dia melihat orang Bani Israel ini kalah, dianiaya. Gitu. Dianiaya. Akhirnya Nabi Musa turun tangan. Ya. Nabi Musa turun tangan, dibela oleh Nabi Musa ini orang Kipti, dipukul, dihajar. Dihajar bukan pingsan, tapi mati. Coba lihat, sekali pukul orang itu mut mati. Jadi Nabi Musa digambarkan orang yang kuat. Mati. Kaget Nabi Musa, waduh saya telah membuat kesalahan. Ya, Nabi Musa ketakutan, dia telah membuat kesalahan. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa pulang dalam keadaan menyembunyikan ketakutannya. Ini orang-orang sudah mulai ngomong tapi belum tersebar. Nabi Musa gelisah, gimana caranya ini? Akhirnya makin lama makin santer bahwa Musa anaknya Tuhan Fir'aun, ya, telah membunuh orang kita, orang dari Mesir, orang Kipti. Akhirnya ketika berita itu sudah sangat nyata, semua orang berbicara, terpaksa Nabi Musa lari. Ya, larilah, kabur Nabi Musa. Diceritakan di tafsir Nabi Musa itu lari nggak bawa apa-apa saat itu. Ya, ketika dia keluar, dia sudah melihat, mendengar sendiri orang-orang di mana-mana sudah berbicara tentang dirinya yang membunuh salah seorang dari Kipti.
Akhirnya Nabi Musa ketakutan. Nah, secara manusiawi takut, walaupun dia orang hebat, kuat. Ya. Nah, saat itu Nabi Musa belum diutus menjadi nabi. Nah, ini supaya tahu. Ya, maka Nabi Musa akhirnya kabur. Ya. Kabur pergi, dia tinggalkan Mesir. Kemana dia pergi? Kemana? Ya. Kemana? Sulawesi. Ke Madian. Madian. Bukan Kalimas Madia. Surabaya itu ada Kalimas Madia. Dia pergi ke satu tempat namanya Madian. Gak bawa apa-apa. Bahkan diceritakan gak pakai alas kaki. Gak bawa bekal. Gak bawa bekal. Jalan berhari-hari. Sampai digambarkan dia makan apa yang dia dapat, daun-daunan itu kalau ada dimakan. Gitu. Inilah sejarah orang-orang besar. Perjalanan hidupnya memang dimulai dengan kesulitan-kesulitan. Nabi Yusuf, dia harus masuk penjara. Nabi Musa, ya, dia terpaksa keluar dari istana yang dia sudah hidup puluhan tahun dengan Fir'aun. Pisah lagi dengan ibunya. Ya, sampai dia harus keluar dari Mesir pergi ke Madian. Gak bawa bekal apa-apa. Kelaparan, dia berdoa kepada Allah, mohon untuk dikenyangkan. Coba lihat. Mohon supaya diberikan makanan. Ya. Sampai singkat cerita, pergilah dia ke Madian. Sampai di kota Madian, ya, Nabi Musa melihat ada dua orang wanita. Ada dua orang wanita yang sedang ngantri untuk mengambil air. Ya. Ngantri untuk mengambil air. Nabi Musa memperhatikan dua orang wanita ini. Gak bisa-bisa mau ngambil air, gak bisa-bisa. Karena apa? Yang banyak ngantri ini orang laki-laki. Itu diceritakan dalam beberapa ayat itu. Yang banyak ngantri laki-laki. Ayah Nabi Musa ini kasihan. Ini orang dari tadi perempuan ini gak dapat-dapat. Akhirnya Nabi Musa menegur perempuan itu, menawarkan jasa, ya, menawarkan jasa agar Nabi Musa menolong untuk mengambilkan air. Ya, maka diambilkan air, ya, untuk wanita ini, ya, diambil kemudian diserahkan kepada wanita ini. Dua orang bersaudara. Ya, maka wanita ini pulang lapor kepada bapaknya. Siapa bapak wanita ini? Ya? Siapa? Ya, Nabi Syuaib. Ya. Jadi dua anak tadi itu anaknya Nabi Syuaib. Maka melaporlah si wanita ini kepada bapaknya bahwa dia tadi mengantri lama enggak dapat-dapat ditolong oleh seorang pemuda. Ya, diceritakan oleh anaknya ini kepada bapaknya. Dan ternyata subhanallah, si anak, salah satu dari anak ini tertarik. Tertarik kepada Musa, ya, tertarik. Sampai dia mengatakan kepada bapaknya dalam surat Al-Qasas diceritakan, dia berkata kepada bapaknya, "Bagaimana bapak, ya, kalau kita jadikan pemuda tadi itu salah satu menjadi keluarga kita di rumah ini, dan dia bekerja untuk kita." Ya, maksudnya anak ini menyampaikan pada bapaknya dia tertarik untuk, ya. Kau mau lamar ya? Ya, disuruh apa? Ya, Musa. Apa? Nabi Syuaib ngerti bahwa anaknya yang satu ini mau. Kalau gitu coba kau panggil anak itu, kau panggil pemuda itu, dipanggil Nabi Musa. Jadi diceritakan di ayat ini sambil dengan malu-malu, indah sekali ayatnya ini, malu-malu perempuan itu, ya, mendekat kepada Musa menyatakan, ya, apa,
Anda dipanggil oleh bapak saya. Ya. Sentak besae. Ya, dom tua madana idangilo itake. Kalau bahasa Bimanya gitu. Nabi Musa pun malu-malu. Mungkin kalau kita, iyo Bimair ni. Ya. Ya, singkat cerita, akhirnya pergi Nabi Musa ini bertemu Nabi Syuaib. Bertemu Nabi Syuaib, di situ terjadi dialog, diceritakan juga di ayat. Singkatnya Nabi Syuaib menyampaikan bahwa Nabi Musa akan diangkat menjadi menantu. Ya, Nabi Musa akan diangkat menjadi menantu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ya, Nabi Musa harus bekerja untuk keluarga itu. Ya, disebut ada dua versi, ada yang mengatakan 8 tahun atau 10 tahun. Kerjanya apa? Tadi be'ek, piara kambing, menggembala kambing. Ya, bukan seminggu, 10 tahun. Nabi Musa mau. Inilah para nabi itu memang sudah didesain oleh Allah, orang-orang yang tahan uji, orang yang sabar. Enggak ada nabi yang enggak sabar, tahan uji, sabar. Gitu. Ya, singkat cerita akhirnya dinikahkan dengan syarat maharnya tadi kerja 10 tahun. Ini mahar perlu dicoba sekarang ini. Ya. Nah, gitu. Nah, singkat cerita, nikahlah Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib. Ya. Karena lama, ya, sudah lama enggak pulang lagi ke Mesir, Nabi Musa mulai teringat kampung halaman. Ya. Ingatlah Nabi Musa ke kampung halamannya Mesir untuk bertemu keluarganya. Ya, azan. Ini mau, masih panjang mau diteruskan ini. Ya, singkat cerita nanti kita lanjutkan. Nabi Musa setelah nikah, akhirnya Nabi Musa dengan istrinya ini minta izin untuk pulang kampung, dan oleh Nabi Syuaib diizinkan. Nanti di tengah jalan ada satu peristiwa besar. Ini yang penting, ini yang penting. Tapi kalau saya lanjutkan ini panjang. Insya Allah kita sambung pekan depan. Ya, jadi sabar kelembo ande. Tetapi saya mengatakan ini sangat menarik kisah ini. Sepanjang antum-antum semua sabar. Karena sudah azan, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.